Okey, aku nak cakap pasal mic ni. Mic ni aku beli dekat kedai gadget Ninjas. Harga dia RM80, tapi sebenarnya kalau dekat Shopee korang boleh dapatkan harga dia RM50. So, mic ni nampak. Ini dia punya receiver dia, ni transmitter dia. Aku tak sangka boleh pakai dengan Action 2. So, kita nak test dia punya jarak macam mana. Macam mana kalau ada interference antara badan dengan mic dengan kamera. So, kita akan cuba tengok lepas ni macam mana sound dia. Dah ikutlah. Okey, sekarang nak test jarak macam mana daripada transmitter ke receiver. So aku akan kira sampai sampai bila-bila lah korang tengok macam mana sound dia. Sama ada masih lagi detect atau ada detect. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Macam mana? Dengar lagi tak? Masih lagi dengar? Nampak tak meter tu naik ke tak? Masih lagi naik eh? Okey, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey, macam mana sekarang? So, jarak antara kita mungkin dalam dah 20 meter mungkin. So, tak tahu macam mana sound. Dengar ke tak? So, mic ni ataupun Action 2 ni sebenarnya mungkin boleh pakai mic biasa berbodoh ni. Tapi, mic mahal pun boleh macam ada. Aku tengok orang pakai Saramonic Blink 500 Pro B6 eh. B6 ke B3, B1 boleh masuk. So yang paling baru DJI dia buat sendiri DJI microphone, tapi dia akan keluar nanti masa Januari lah. So tu memang dibuat untuk dia. Itu memang dia punya lah. Jadi so, kalau brand lain pun boleh juga. So channel pendapat korang boleh komen. Kalau suka boleh like. Alright, terima kasih.